Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk yang Maha Kuasa dan masih diberikan yang hingga kita rasakan pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan apel pagi hari ini ada beberapa hal yang menjadi penekanan. Ini kesempatan pertama saya langsung untuk mengambil apel dan bertatap muka pertama terkait dengan keberadaan kita sebagai anggota Polri. Nah, henti-hentinya kita selalu menanyakan agar kita betul-betul bisa bekerja dengan baik, melaksanakan tugas dengan ikhlas dan tulus. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada institusi ini, dan ini tidak akan pernah kita ingatkan, akan terus kita berikan imbauan dan kita memberikan semua terkait dengan apa kita menjadi pohon Polri ini, apa yang harus kita syukuri. Dan tentunya pencapaian kita semua, rekan-rekan semua hingga saat ini adalah anugerah. Ya, inilah jalan hidup yang diberikan, yang harus kita syukuri dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan dan bertugas dengan baik. Jangan dicederai institusi ini dengan perilaku-perilaku yang memang bisa menurunkan harkat martabat ataupun nama baik dari Polri ini. Saya harapkan di Polsek Pojok ini segera kontribusi yang baik disikapi, dan saya selaku Kapolres bersama Pak Wakap dengan Bapak Sunda kasih propam menginginkan bahwa personil yang ada di atas, yang ada di Polres Metro Jakarta Barat khususnya di Polsek Kebonjeruk ini semuanya bisa kondisinya baik.